Halo, hari ini aku mau bikin video singkat aja karena ini ruang filming aku belum aku beresin banget. Aku baru pindah studio. Aku mau bikin tutorial hijab, gimana caranya aku bikin hijab kalau aku bikin video. Karena lumayan banyak teman-teman yang nanyain, Kak, salfok sama hijabnya tutorial dong, Kak. Nah, sebenarnya udah pernah aku bikin, cuma gak apa-apa nih aku bikin lagi. Jadi ini adalah hijab yang biasanya aku pakai kalau aku bikin video. Nah, ini pakai pasmina, satu panjang satu pendek. Aku suka bahan ini, nanti tempat belinya aku tulis di description box. Aku suka si hijab ini karena dia nggak perlu disetrika. Jadi aku langsung pakai aja. Nah, ini biasanya bisa aku beginiin aja, jadi rumbai-rumbainya kelihatan, atau aku lipet gini. Ini aku bakalan bikin video yang singkat aja karena aku juga mau pergi. Nah, ini udah kayak gini. Aku butuh dua jarum. Jarum yang biasa aku pakai itu jarum yang bentukannya tuh kayak paku, kayak gini panjang. Aku butuh dua. Kalau misalnya nggak pakai jarum, aku nggak bisa. Nih, karena kan ada yang pakai hijab tuh nggak pakai jarum karena itu aku nggak bisa. Nah, aku pakai inner ninja. Terus ini aku pelintir. Tuh. Selalu aku pelintir karena biar ada wave-nya gitu. Terus dipasukin hijab, dimasukin jarumnya di sini dari belakang. Dah. Dirapi-rapiin dulu. Nah, terus ini juga lama. Hap, kayak gini doang sih. Sesimpel itu banget hijab aku. Karena aku kalau bikin video pengennya tuh segala sesuatu yang praktis, jadi hijabnya juga praktis, jadi biar cepet gitu loh. Nah, ini udah. Terus yang panjang ini kan tadi ada yang pendek ada yang panjang kan. Nah, yang panjang itu aku lilit ke leher. Selesai, gini doang. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang dari kemarin DM aku, komen di komen YouTube ataupun di komen Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Udah selesai, gini doang.